ambil waktu untuk menyendiri, untuk bersekutu dengan Tuhan. Di mana kau kan merasa damai dan tenang di hadapan Tuhan. Catat yang kau pahami dari firman-Nya, caranya terangimu. Tak peduli dalam atau dangkal, coba tuh tenang di hadapannya. Tiap hari berikan waktu untuk hidup rohanimu. Hidupmu kan diperkaya dan hatimu kan bersih terang. Kau beri hatimu untuk Tuhan, rohmu kan kuat dan lebih baik. Kau melangkah di jalan Roh Kudus, Tuhan kan berimu banyak berkat. Kau mungkin tak dapat hasil terbaik awal perjalananmu ini, tapi jangan lemah dan menyerah, tetap bekerja keraslah agar hatimu damai di hadapannya. Bekerja sama sepenuh hati, bekerja sama, makin hidup rohanimu, makin kau dipenuhi firman-Nya. Selalu peduli dengan hal ini dan menanggung beban ini. Bicaralah kepada Tuhan melalui hidup rohanimu. Katakan apa yang kau inginkan, pengertian pandanganmu kan firman-Nya. Jangan sembunyikan apapun, ungkapkan isi hati kepada Tuhan. Akui perasaanmu yang sebenarnya, apa yang ada dalam hatimu, maka kau kan rasakan keindahannya. Hatimu semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan kan jadi kekasihmu, kau takkan pernah tinggalkan Dia. Lakukan ini tiap hari, jangan pernah kau lupakan. Anggaplah panggilan hidupmu, maka firman kan di hatimu. Seolah yang kau cintai selalu di hati, tiada yang dapat mengambilnya. Tuhan kan sungguh tinggal dalammu, bertempat di dalam hatimu. Agar hatimu damai di hadapannya, bekerja sama sepenuh hati. Kerja sama.